Kalian mau kali tahu ini ada restoran mewah tapi harganya murah. Halo Mam, kita mau makan di mana? Sunda. Welcome to Wajan Sunda di TB Simatupang nomor 51A. Nah, menurut Siska, restoran ini fancy, cozy, dan juga bersih. Tapi harganya murah menurut Siska. Dan juga ini pelayanannya ramah. Nah, lihat dong nuansanya itu bikin nafsu makan. Karena pas kita masuk, kamu udah bisa melihat ada sambal hijau, sambal goreng, sambal mangga, sambal kecap, dan lain sebagainya. Itu bisa kamu pilih tuh. Atau kamu mau ambil semua rasa sambal, boleh banget. Nah, di meja kalian sudah banyak tertera menu-menu yang ditawarkan di Wajan Sunda. Ya betul. Sama satunya lagi justru ya betul. Ada lagi. Udah. Jadi kalau di sini menu paketnya tuh tempe mendoan, teri balado, sayur asem sama kerupuk ya. Semua sama ya. Sama. Oke. Okay. Oh gitu. Kalau di sini bukanya dari jam berapa sih, Mbak? Kita buka dari jam 11.30. Setengah 11 baru buka. Iya. Tutup? Close jam 9. Oh, jam 9. Makasih ya, Mbak. Dan karena ngelihat harganya tuh cukup terjangkau, partner aku nambah lagi loh. Malum, kita tuh doyan makan, sekalian ngasih tahu kamu apa aja nih yang ada di Wajan Sunda. Karena belum ada endorsan ya, kita kan pakai duit sendiri. Sekaligus sambil nungguin customer ataupun sesudah ke customer, Siska emang meniatkan diri buat bisa nge-review makanan. Sekaligus bantu UMKM sekitar. Tuh, menunya banyak banget kan? Lihat deh. Nah, keunggulan lain dari restoran Wajan Sunda itu banyak spot tempat duduk yang menyediakan bangku bersofa. Jadi bakalan lebih comfy dan nyaman bagi kamu yang bawa orang tua atau anak kecil. Nah, kita milih tempat spot makan yang ber-AC. Tapi bagi kamu nih yang mau smoking, ada smoking area kok. Nih, aku kasih tahu ya. Untuk harga dari minumannya, minuman es campurnya Rp25.000, es cendol Rp20.000, terus kalau kamu pilihnya jus alpukat Rp22.000. Kalau kamu sukanya teh tawar es itu Rp5.000 aja guys, es teh manis cuma Rp7.000. Nah, ini menu paketnya nih. Menu paket itu udah termasuk tempe mendoan, teri belado, sayur asem, dan kerupuk. Jadi kalau nasi wajan bebek udah termasuk bebek, tempe mendoan, teri balado, sayur asem, dan kerupuk. Kebetulan aku pilihnya paket nasi wajan empal. Jadi empal, tempe mendoan, teri balado, sayur asem, kerupuk Rp42.000 aja. Nah, kalau kamu sukanya seafood, di sini ada cumi bakar pedas Rp48.000. Nah, ini ada additional sayuran nih. Sayur asemnya Rp13.000 aja. Wah, ada ini juga, oncom. Oseng oncom pedas Rp24.000. Nah, yang mau makan nasi goreng hijau spesial wajan ini Rp32.000 aja. Nah, ini aku mau spill menu ayam dan bebek. Ayam gorengnya Rp23.000, ayam bakar Rp23.000. Tuh, harganya murah ya. Ada kepala ayam goreng ini cowok gue doyan nih, Rp14.000. Nah, ini nih kalau makan patin kesukaan suami gue banget. Ini ada patin bakar cabut tulang saus kurma. Rp15.000 per ons. Ingat ya, per ons. Nah, untuk gurame-nya itu Rp14.000 per ons. Wow, untuk harganya wajar. Mengingat nyokap gue tuh doyan banget jus strawberry, aku pesenin aja jus strawberry. Dan katanya jusnya enak, makanya aku pesen juga jus alpukat, dan bener dong, enak juga. Di sini juga ada otak-otak yang rasanya mantul banget deh. Bener deh, kalau kamu doyan otak-otak mampir aja. Cuman buat beli otak-otak juga enggak apa-apa tahu, enak.
otak-otak ikan. Cobain. Tuh, kenyal-kenyalnya. Dideketin, Mom, sambelnya. Cobain, bismillah. Enak kan? Udah aku bilang enak. Enak kan, senyum dong. Cocok kan? Enak kan aku bilang? Kalau kata mami aku semua enak, kalau kata adik. Tapi beneran enak kali ini, ya kan? Enak ya, Mam? Tuh, enak tuh. Bebek. Bebek goreng, silakan. Wah, dendeng. Ini menu dendeng. Di dalam wajan. Dan yang paling menggugah selera, kulit garing atau kulit crispy. Enak banget tuh, sampai nyokap gue langsung ambil, ya kan? Nah, pokoknya makanan di sini tuh enak-enak, dari kulit gorengnya, terus sayur asemnya, bahkan baby fishnya enak banget. Lihat dong, nyokap gue tuh sampai lahap gitu makan bebeknya. Pokoknya yang makan kesini nggak rugi, karena sayur asemnya tuh kayak buatan nyokap gue, jadi ini enak banget, serius, recommended banget, dan isinya banyak nampol, guys. Nah, bagi kamu yang udah mampir ke Wajan Sunda karena udah ngikutin vlog Siska, jangan lupa like, subscribe, and comment. Semoga bermanfaat ya. Subscribe Siska My Homes dan nyalakan loncengnya.